Astagfirullah. Selamat datang di channel Keranda Mayat TV. Sebelum kalian lebih lanjut menonton video ini, ada baiknya untuk mengklik tombol subscribe, like, and share video ini. Dan bagi kalian yang baru datang di channel ini, selamat datang dan selamat menikmati. Nah, kali ini gue menepati janji gue kepada kalian semua untuk membuat part 2 di Joglo. Tapi gue mau minta maaf sebelumnya, karena tadinya gue janji sama kalian buat live streaming, tapi pas di sana ternyata sinyalnya jelek banget. Gue trauma dengan live streaming yang cuma buffering doang. Jadi gue nggak memutuskan untuk buat live streaming. Dan gue mau ngucapin terima kasih buat Mr. Maks Explore yang sudah membantu gue untuk mengurus perizinan di sana untuk kedua kalinya. Terima kasih banget. Anyway, video kali ini menurut gue sedikit menegangkan, sedikit membuat gue syok. Dan bahkan setelah gue pulang dari sana, ini gue jujur ya, gue demam. Ini kalau kalian perhatiin suara gue bidang ini karena bener-bener gue pulang dari sana terus gue langsung demam, flu gitu. Dan akhirnya ini membuat gue sedikit agak syok ya, karena ada kejadian sesuatu. Dan ini gue nyaksiin dengan mata kepala gue sendiri. Kalian harus nonton ini, jangan di skip. Karena kalau kalian skip, kalian akan meninggalkan sedikit informasi, maka akan sedikit informasi juga akan kalian dapati tentang video ini. Dan kalau kalian mau lebih dekat sama gue, jangan lupa buat follow akun Instagram gue, karena kalau kalian di YouTube doang komen-komen kalian suka gue skip kan gitu ya, suka nggak gue balas kan ya, ke skip sama gue. Tapi kita bisa lebih dekat lagi dengan cara kalian follow akun Instagram gue, terus kalian langsung DM aja, kita bisa ngobrol banyak hal kok di situ. Gue nggak tutup kemungkinan untuk balas siapapun. Gue orangnya tipe kalian membalas DM kok. Dan kalian bisa tanya apapun di situ, dan bahkan kalian bisa ceritakan tentang pengalaman horor kalian. Oke, jangan lupa follow akun Instagram gue di @ricky_lie27. Thank you banget semuanya. Oh iya, buat teman-teman yang pengen punya kaos gak itu doang dan custom kaos sendiri gitu dengan ide kalian sendiri, kalian bisa langsung follow akun Instagramnya nih, langsung follow aja. Karena di situ tempatnya kalian bisa mengcustom seperti ini nih. Mereka mendesain buat gue nih, abang terdemi neng. Nah, kalian bisa langsung pesan dan kalian bisa langsung cobain hasil karya sendiri, ya? Oke ya? Karena kita berlambat-lambat berbicara terus, kalian langsung aja lihat videonya di Joglo Part 2. Oke, akhirnya kita sampai juga di lokasinya, di rumah Joglo yang pernah gue dengar ada suara nenek-nenek ujang-ujang gitu. Dan sekarang sudah jam 22.03, good. Akhirnya setengah satu, dan gue langsung mulai di dalam, nggak langsung masuk dari pagar, karena kemarin kan kita udah masuk dari pagar ya. Jadi kita mulai langsung dari dalam. Waktu itu kita pernah nge-vlog di sini dan dengar suara nenek-nenek manggil ujang-ujang gitu. Setelah gue edit dan hasilnya suaranya kedengar jelas ujang-ujang gitu. Nah, kali ini gue penasaran sama ruangan yang ada di belakang sana. Come on, teman-teman. Jadi kita nggak akan explore di bagian depan, karena ada bagian depan kalian bisa langsung lihat di vlog gue yang kemarin, oke? Aduh, gue tiba-tiba agak pilek di sini pas nyampe sini. Nah, kemarin kan gue janji sebenarnya buat di sini tuh live streaming. Tapi sumpah gue gak bohong, sinyalnya jelek banget. Jadi gue memutuskan untuk tidak live streaming dan ya ngevlog aja. Gue ngerinya putus-putus sinyalnya, buffering gitu kan. Nah, ini dia yang pernah menjadi lokasi dimana gue ketika itu di sini dengar suara nenek-nenek ujang-ujang. Assalamualaikum. Nah, kita langsung aja ke belakang. Wow. Tempat ini tetap aja mencekam ya. Buat gue sih selalu mencekam ya. Ini gua ngevlog dalam hari malam minggu nih. Harusnya malam minggu tuh mesra-mesraan. Lah gua nyari Neng Kun-kun. Oh iya, sekali lagi mitosnya adalah rumah Joglo ini dulunya wah, penuh dengan masa yang membuat banyak masyarakat sekitar ini bilangnya rumah ini misterius banget sih. Nggak ada yang tahu sejarah rumah ini, nggak ada yang tahu tentang orang ini. Dan ya udah, tadinya pas gua kesini tuh apa, penuh dengan apa ya, tanaman-tanaman. Sekarang ditebang-tebang nih, gua nggak tahu kenapa. Rumah ini gua belum pernah masukin nih. Masih itu kali ya. Suara tokek tiba-tiba, saudara-saudara. Wow. Oh, ini kayak ruangannya kosong gitu aja sih. Assalamualaikum. Udah capung. Ruangannya gini aja. Ngengat. Wow, nggak bisa turun dari sini kayak. Baik lagi dong ke situ. Nggak bisa lewat sini nih. Nah, sekarang gue mau nanya sama kalian teman-teman. Kalian ngeliat sesuatu gak di sini? Ada gak menurut kalian jalan masuk ke sini? Gak ada kan? Nah, ini kenapa gue bilang ada ruangan tersembunyi. Nah, ternyata kita harus lewat sini nih. Oh, ada tokek. Nih, kita harus lewat sini. Dia tersembunyi, tertutup oleh tanaman-tanaman yang di sini. Nah, jadi kita lewat sini masuk ya. Nah, waktu itu gue hanya diantarkan sampai sini. Selebihnya gue disuruh masuk sendiri karena nggak berani. Katanya siang-siang aja nampak di sini. Itu bekas apa ya? Kayak kompor zaman dulu nih. Suasananya nggak enak banget sih, sumpah. Lembab. Oh. Oke. Oke. Assalamualaikum. Wow. Sumpah ini, wah gila. Ini mah lebih serem dari datang ke kondangan mantan. Asli dah. Yang bikin serem tuh itu tuh. Ini kayaknya gue dengar ada yang jalan. Lo? Lo? Perasaan gue doang kali ya. Ini kayaknya kasur, kayaknya ya. Wah, anjay, asli sih. Ini lemarinya aja, aduh. Ini dia lah. Di sini banyak suara binatang ya. Kodok. Ada kok aduk, dikorek. Ini kasurnya. Wow. Us, kaget gua. Gua nendang, gua kira kepala, taunya kelapa. Ah. Tuh. Kelapa. Pin kaget aja. Nih, sebenarnya pintu masuknya nih kayaknya. Tapi karena sudah tertutup ilalang-ilalang gitu, jadi kita masuk lewat samping tadi situ. Nih, ini jalurnya nih. Ya kan? Gokil. Goks. Nah, ini ada ruangan yang kebuka nih. Ada kursi kebalik nih di sini nih. Halo. Nah, ada pintu kebuka ya kan. Ini sorry ya kalau pandangan kalian terganggu karena banyak apa nih? Benalu. Ini masuknya lewat mana ya? Yang ini aja yang gedean. Itu agak kecil pintu. Assalamualaikum. Ini tingginya di bawah kepala gua nih. Kalau dihitung itu dagu gua. Kepentok kepala lu, ngerinya. Oh, ini kayak bekas penutup sepeda nih, rantai sepeda. Ada enggan. Ya kan, tadi gue bilang bener di depan itu kasur. Ini kasurnya nih. Ini kasurnya. Anjay sih. Itu kursi. Ngeremin banget. Anjir. Halo. Kursinya sudah reot. Di belakang kita ada kursi lagi, John. Tuh. Oh bukan, ini mah agak panjang kursinya. Ini kayak bagian udah lemari-lemari, John. Sumpah deh nih. Itu ada kursi. Kursi yang panjang, ini kursi yang pendek nih. Modelnya hampir sama kayak yang ini. Banyak jaring laba-laba. Gue ngerinya ada laba-laba berbisa. Tuh, ya kan? Ini lemari-lemari nih. Wow. Ah, ilah. Ganggu aja nih. Kita challenge kali ya di sini. Challenge saya dulu ya. Gue bakal matiin lampu selama 5 detik. Terus 5 detik lagi nyala, 5 detik lagi mati, 5 detik lagi nyala. Oke. Gue pengen ngerasain aja sih gelap-gelapan di sini. Oke. Kita coba ya. Coba 1 2 3. 1 2 3 4 5. Anjir, gue yang panik. Lagi. Nih, kita nyamatin ya. Kita hitung dalam hati ya, biar kita bisa dengerin suara sunyinya. Kita coba ya. 1, 2. Gue denger ada yang kayak ada yang tak gitu. Kayak ada yang jalan, Jong. Bukan jalan, Deng, apa? Benda jatuh kayak, feeling gue si tikus. Feeling good like a suit. Wah, ini ada ruangan lagi nih. Yay. Halo. Banyak kursi juga di sini nih. Kursi, lemari, ikan. Ah. Oh. It's okay. Masih aman. Oke. Kayaknya kita akan coba mulai berbicara dengan makhluk astral, karena kan makhluk astral katanya juga bisa mendengarkan apa yang kita bicarakan di dunia manusia. Seperti biasa, gua akan coba bilang, untuk makhluk astral yang ada di sekitar sini, kalau kalian benar-benar ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Assalamualaikum. Masih aman. Kita cek ruangan sebelah. Udah kayak toko sebelah ya. Wow. Wow. Ini di belakang masih ada nih. Kayaknya ruangannya hanya segini aja di bagian ruangan rahasianya itu ya. Apaan nih gerak-gerak? Kodok, anjir, kodok terbang. Kodok terbang. Barusan dari situ ke situ. Tuh kan. Kodok terbang. Nah, di situ ada ruangan lagi tuh. Tapi kita nggak bisa masuk lantaran nih, tuh. Lewat mana? Tuh. Itu ada pintu, itu ada tangga, tuh. Tuh, nggak kelihatan ya? Tuh. Ada tangga di situ. Bisa naik ke atas sebenarnya, tapi feeling gue rewot tuh, lihat deh. Itu udah hancur. Dan kalau gue paksain untuk lewat sini, gue juga yakin ini kayunya reot. Wah, jadi gue nggak mau maksain aja deh. Oke, kita cek yang belakang. Anjir, gelap banget. Apa sih, mencekam banget ini suasananya. Duh, lorong lagi. Aduh, handphone gue jatuh anjir. Ah, sorry teman-teman, maaf gangguannya. Gue kali ini ngerekam pakai handphone, sorry. Tuh ada lagi di situ, cok. Nah, selain ini ada ruangan lagi nih, gue lihat tuh di sini. Aduh, banyak banget ilalang ya. Apa sih? Bukan ilalang, apa namanya? Benalu. Tuh. Ini dia. Kayaknya yang pemiliknya zaman dulu tuh suka sepeda ontel kali ya. Ini spare part roda sepeda ontel nih. Nah. Banyak banget. Wow, keren. Gokil. Nah, ini dia ruangan belakang. Jadi gua ya mungkin segini aja. Ini kayak ada bekas lukisan nih. Nih, frame. Ya. Bentar teman-teman, gua facecam dulu. Bentar. Oke teman-teman, jadi menurut gue ruangannya yang di belakang tuh gimana ya, sedikit hawanya tuh nggak enak karena lembab, dan suara-suara ini yang bikin gue tuh gaduh banget karena astagfirullahaladzim. Gue dengar suara. Ada yang jatuh. Astagfirullahaladzim. Halo? Gue dengar suara, ada gesekan. Gue nggak berani ngintip. Lu kalian ngintip, gue terangin. Halo? Apaan tuh? Halo? Silok. Betul. Tolong aku. Wah, kelihatan. Aduh. Udah kuat, Oke, kita udah keluar. Anjir, kaget gua. Anjir. Oke, kita baru mantan sebentar. Sorry. Oke, gua balik. Anjir. Waduh, aja gua kebelet langsung nyiru. Kita nyari tempat aman dulu buat ngobrol. Anjir. Aduh, sorry. Ini gua kalau kameranya ke gua dan senter ke gua nggak bisa lihat jalan. Aduh, gua nyeser. Aduh. Gua sengaja nggak mau putusin rekaman ini biar kalian jadi bukti, jadi saksi. Aduh. Apa itu anjir? Aduh. Oke, di sini aja aman. Oke. Itu gue di belakang situ sudah area joglonya yang di bagian depan kemarin kita konten tuh. Jadi gue dikit lagi nyampe gerbang. Oke. Oh, gitu. Anjir. Ah, gila. Aduh, gila. Anjir. Oke, udah kita udahin aja video ini. Thank you banget buat semua yang udah nonton. Gua nggak mau kesini lagi, sorry. Kalau kalian bikin part 3 mau minta gue bikin part 3 uji nyali di sini, gua nggak mau. Jujur gua nggak mau. Thank you banget. Aduh. Oke. Gue minta maaf kalau gue ada salah-salah kata tadi. Gue sempet ngomong kasar, itu karena gue panik. Maafin banget. Gue Ricky Lie, hanya manusia biasa yang penuh dosa, tempatnya hilap, tempatnya dosa. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap, salah-salah perbuatan. Tolong maafkan. Dan kita ketemu di next episode. Sorry kalau video cuma sebentar doang. Saya Ricky Lie dari Keranda. Wah, gue sampai belabetan. Saya Ricky Lie, pemilik akun Keranda Mayat TV. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.